Sebuah viral video memperlihatkan seorang pria mencuri uang di kotak amal di salah satu masjid di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @infoheboh, Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Dalam video tersebut tampak suasana di dalam masjid. Tampak seorang pria beraksi mencuri uang yang berada di dalam kotak amal. Setelah berhasil membuka gembok kotak amal itu, dengan cepat pria itu memasukkan uang ke dalam baju. Setelah menguras habis uangnya, pria itu langsung menutup kotak itu kembali dan langsung pergi meninggalkan masjid. Video itu mendapat respon dan komen beragam dari warganet. Ya baik, kita lihat pas posisi pengambilan uangnya. Nah ya, langsung kita perhatikan, wah langsung dimasukin. Iya, nah langsung dimasukin 3 kali. Waduh, masih kurang puas, diambil lagi. Ada yang jatuh, diambil. Nah selesai, ya mudah-mudahan ini jadi perhatian buat kita semua. Ini estimasi kurang lebih isinya 1 jutaan lah kurang lebih perkiraan. Karena memang pengambilan kotak ini kita laksanakan 1 minggu sekali, jadi isinya tidak terlalu banyak dari beberapa kotak yang ada di masjid.